Realme datang lagi dengan Realme 7i. Assalamualaikum dan hai, jadi dalam video kali ni kita ada sebuah Realme lagi yang mana saya pun belum buka lagi punya plastik. Jadi kita nak buka sama-sama dalam video ni. Jadi jom kita mula. Macam biasa, kalau Realme tu dia keluarkan siri terbaru macam Realme 7 ataupun Realme 7 Pro, mesti ada Realme 7i. Ini phone yang orang kata adik-adik sikit lah. Jadi kita tengok dulu, dia punya kotak pun macam biasa, macam siri Realme yang biasa kita tengok. Okay, kat bahagian belakang ni, alright, inilah spek dia. Kita ada kamera 64 megapixel dengan 90Hz Ultra Smooth Display. Kita juga ada 5000mAh battery dengan quick charge 18W dan juga Snapdragon 662. Agak lama ya saya tak dengar Snapdragon 662 ni. Yang later saya tahu pun tentang siri Snapdragon 6 ni dekat Realme 2 Pro kot, yang digunakan Snapdragon 660. Yang ini Snapdragon 662. Adakah dia masih powerful? Sebab inilah peranti mid-range. Okay, dia adik-adik kepada Realme 7. Jadi ini yang saya dapat, iaitu warna Aurora Green, 8GB RAM, 128GB memory. Okay, agak besar kat sini, 8GB RAM kot. Saya agak terkenang lah dengan spek macam ni, terkenal dekat Realme 2 Pro yang saya pernah guna dulu. Okay, kita buka sama-sama plastik dia. So ini plastik dia, kita buka dulu sebab ini pertama kali saya pun tak tengok lagi macam mana dia punya smartphone dalam ni. Jadi kita dah biasa dah, boleh agak dah, awal-awal mesti ada sampul kecil kan. Okay, kita tarik dulu, tak dia ketat sikit. Dan first kali macam biasa, hey, welcome to Realme family. Jadi kita tengok dalam ni, macam biasa rasanya ada casing. Okay, not bad. Casing dia ialah warna yang gelap sikit, look sina, agak lembut. Kemudian kita diberikan juga important information guide dan juga ini warranty card rasanya. So kat dalam ni kita ada SIM ejector tool. Okay, fine. Jadi inilah peranti Realme 7i. Kita buka dulu plastik dia. Inilah dia Realme 7i dengan rekaan belakang seakan kaca ke memang kaca? Kejap saya check. Rekaan ni memang seakan kaca tapi sebenarnya plastik. Yelah, saya rasa macam plastik. Tak tahulah betul ke kaca atau tidak, nanti saya akan explain dalam video review. So kat sini kita nampak design kamera dia macam Realme 7. Okay, cuma kat sini kita ada fingerprint kat bahagian belakang. Ini ialah warna hijau, cuma anda mungkin nampak ada layer sikit lah. Ini warna macam gelap sikit tapi still lagi warna hijau sebenarnya ni. Dia macam ada dua tona. Rekaan yang agak simple tapi lawa juga pada Realme. Jadi kita start dulu. Okay, kita ada punch hole kat bahagian depan. So tak apa, kita check lagi kat bahagian bawah kita ada apa. Alright, ini ialah adapter 18W. Ini ialah review set. Mungkin anda tak tengoklah, dia bukan apa 3 pin kan. Tapi kalau anda beli Malaysia set, anda akan dapat 3 pin, jangan risau. Dan dibekalkan juga dengan kabel USB Type C. Asyik baik dia guna USB Type C bukan micro USB. Jadi bagi saya set up kejap peranti Realme 7i ni. Okey, jap lagi tengok macam mana dia punya prestasi kamera dan segalanya. Welcome Realme UI, get started. Rasanya dah boleh start. Okay, nice. Dekat peranti ni dia ada screen protector tau. Tapi screen protector tu kat bahagian kamera tu macam berlubang besar pula. Saya tak tahu memang macam tu ke screen protector dia. Nampak agak pelik kat sini. Okay, tak apa, kita test tengok dia punya kamera. Okay, jadi saya cuba dulu tangkap-tangkap gambar. Mungkin anda tengok lah macam mana dia punya tangkapan. Okay, saya tunjukkan. Jadi inilah tangkapan pertama saya. Nampak gayanya tangkapan dia agak cun juga. Inilah mode auto ya. So saya main hentam je tengok gambar. Boleh lah, kena tengok dia punya kualiti gambar tu untuk peranti kelas pertengahan ni. Okey lah untuk mid range kan. Dia punya warna dia pun mungkin kurang pop, tapi still lagi better untuk dia punya tangkapan dari segi portrait tu. Kena tengok kan, dia agak tajam jugalah. So inilah tangkapan selfie. Okey, agak baik juga. Ini ada beauty mode, mungkin anda nampak macam pelik sikit. Jadi bagi saya kamera dia okey. Jadi inilah warna 8GB RAM, 128GB memory. Pandang pertama saya ialah dia tak terlalu berat, dia rasa solid kat tangan. Anda tengok dia tak terlalu tebal pun. Rekaan dia agak simple kat bahagian belakang. Okey, boleh lekat cap jari. Dia punya rekaan kamera tu berbeza sikit lah daripada siri Realme i sebelum ni. Kalau macam 5i, 6i, kamera memujur, dekat 7i ni dia lebih ikut kepada Realme 7 dan juga Realme 7 Pro. Spek yang dibekalkan oleh Realme ni, kalau tengok kan, dia lebih kepada apa, spek asas untuk
Franti mid-range dengan dia punya Snapdragon 662. Kemudian kita ada juga dia punya quick charge 18W. Okey, bagi saya okey lah. Tapi nak tahu lebih lanjut kena tonton video review saya tentang Realme 7i. Jadi apa pendapat anda pula tentang peranti terbaru Realme ni? Ha, apa kata anda tinggalkan komen kat bahagian bawah. Saya nak tahu juga, lawa ke Realme 7i ni ya kat bahagian belakang? Ha, apa kata anda komen sikit. Dan macam biasa jugalah, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.